A'udhu billahi rajim. seorang hamba melakukan amal kebaikan Maka itu adalah merupakan pemberian Allah Dan juga karunianya untuk hamba tersebut Pagi hari ini insyaAllah saya akan menyampaikan risalah kecil Al-usulu sitah Enam al landasan utama Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد كيف حالك الحمد لله Tapi waktu kita cuma 30 menit, eh, 40 menit ke depan. Okay, InsyaAllah kita akan bahas lanjut pembahasan kita tadi pada solat subuh. Al-Aslul Khamis. Pokok Al yang kelima. Bayanullahi li awliya'ihi. Wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabihi nabihim. ويقفي في هذا آية من سورة آل إمران وهي قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وآية من سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وآية من سورة يونس ألا وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون كت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوقين كلمة يأتو الله من جلسكن tentang wali-walinya. Wali Allah. Dan Allah membedakan antara mereka dengan orang-orang yang menyerupai mereka padahal bukan wali. Min a'da'illahi al-munafiqin wal-fujjar. Baik itu orang-orang munafik maupun orang-orang jahat. Karena ada orang-orang munafik dan jahat yang menyerupai ciri-ciri para ulama dalam bentuk penampilan. Ada enggak? Ada. Kata Sufyan bin Uyayna rahimahullah. Di antara orang alim itu, kata beliau, ada yang mengenal Allah. Dia juga tahu syariat Allah, tapi tidak takut kepada Allah. Alim ini penjahat, kata beliau. Hadal alimul fajir. Alim yang jahat. Nah, itu yang dimaksud oleh beliau orang-orang yang menyerupai para wali Allah tapi sebenarnya mereka bukan wali Allah. Nah, itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membedakannya kata beliau cukup satu ayat dari surat Ali Imran. Yaitu ayat yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafur rahim." Ayat ke berapa? Lupa. 31. Iya. Surat Ali Imran ayat 31. Itu harus diingat selalu tuh ayat. Nomor-nomornya diingat. Ya, karena itu ayat ujian. Ayat penguji cinta. Katakan jika kalian mencintai Allah, maka ikutilahku aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ayat dari suratul Ma'idah. Ayat 54. Ya ayu alladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi. Fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yaitu ayat yang berbunyi. Wahai orang-orang yang beriman. Barang siapa di antara kalian yang murtad. Atau berpaling dari agamanya maka Allah akan datangkan kaum yang lain yang mana Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Bagaimana sifatnya? Adzillatin ala al-mu'minin. Mereka itu rendah hati kepada kaum mukminin, Tawadu kepada kaum mu'minin. Penyayang kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin alal kafirin Dan mereka Tegas kepada orang-orang Kafir Jangan dibalik Gereja dijaga Pengajian dibubarin Ini diurus wayarwe Ini gereja yang dijaga kemudian Pengajian dibubarin Bahkan masjid tak boleh dibangun Lanjutannya Yajahidu nafilah. Mereka berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Walla yahkhafun alauh matla'im. Dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Perhatikan poin ini. Ini poin penting sekali ini. Walla yahkhafun alauh matla'im. Ini adalah perkara yang menguatkan wali-wali Allah untuk menjalankan agamanya. Karena banyak orang meninggalkan agamanya karena takut dicelaoh. orang. Wali Allah tidak. Ya. Kemudian kata beliau, wa ayatul surat Yunus dan ayat dalam surat Yunus yaitu ayat 62 dan 63 di surat Yunus. Ayat yang berbunyi ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa yahzanun. Ketahuilah Bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak sedih hati. Hati-hati, jangan salah paham ayat ini. Ya, karena sebagian orang mengatakan orang kalau masih punya rasa takut, dia tidak akan mungkin jadi wali Allah. Takut, resah, gelisah di dunia maksudnya. Bukan itu yang maksud dari ayat. Yang ini maksud dari ayat ini adalah ketahuilah wali-wali Allah itu pasti berada di tempat yang tidak ada lagi rasa takut di situ. apa itu? Surga. Karena manusia, walaupun dia seorang nabi, tetap memiliki sifat gelisah itu, takut. Hatta sahabat Nabi SAW, waktu perang kendak, Allah katakan tentang mereka, Idzaqatil absar, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ hanajira, watadhununa billahi dhununa. Hunalika betulian muminun, wazul zilu zilzalan syadidah. Mata-mata para sahabat waktu perang kondak itu terbelalak. Karena mereka tidak tidur malam ini. Eh, resah, gelisah. Dan jantung-jantung mereka sudah sampai ke kerongkongan. Apa mereka bukan wali Allah? Jawab. Wali Allah. Lalu ayat tadi maksudnya apa? La khawfun alaihim. Maksudnya mereka pasti masuk surga. Karena hanya di surga yang tidak ada lagi rasa takut ya tidak ada lagi rasa takut di dunia ini wali-wali Allah pun ada yang takut takut sama istri misalnya begitu kan kenapa dia pulang takut diomeli istri seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ketika beliau ditanya wahai Imam ini wali Allah ini kata Abu Hanifah ada orang dia lari dari rahmat dan mesukai fitnah. Apa dia wali Allah? Kata Abu Hanifah Ya. Bagaimana? Coba antum antum cerna ucapannya. Ada orang bertanya, bagaimana menurut anda? Ada orang dia takut dari rahmat Allah, lari karena takut dari rahmat Allah, dan dia suka kepada fitnah. Jawaban Imam Abu Hanifah apa? Wali Allah, apa wali syaitan? Wali Allah. Ada yang tahu Maksudnya, kalau ada yang tahu saya kasih hadiah, saya tuangkan kopi nanti supaya itu ngantuk. Kopinya enak loh. Apa maksudnya? Maksud beliau adalah lihat bagaimana tingginya kecerdasan Abu Hanifa. Yaitu seorang lari dari hujan, hujan rahmat Allah enggak, takut basah dan dia menyukai fitnah yaitu Allah menyebut istri dan anak itu fit fitnah itu wali Allah paham nggak ah berarti ayat tadi sekali lagi ala inna aulia Allah la khawfun alaihim maksudnya mereka pasti masuk surga wali Allah itu dan syarat masuk surga harus jadi wali Allah maka kalau wali Allah itu cuma songo songo sembilan Maka kita semua pasti masuk neraka. Kenapa? Karena yang boleh masuk surga hanyalah wali Allah. Tidak boleh yang lain. Berarti semua orang punya kesempatan untuk jadi wali Allah. Apa syaratnya? Alladzina <tuk> amanu wa kanu yattakun. Itu di antara sifatnya. Itu orang-orang yang beriman dan mereka bertak bertakwa. Kemudian kata Syekh di sini. Thumma saral amru عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشر إلى أن أولياء إلى أن الأولياء لابد من ترك اتباع الرسل فمن اتبع الرسل فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد ومن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى ومن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم يا ربنا Nas'alukal afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Kata Syekh, namun yang disayangkan perkara ini menurut orang-orang yang mengaku diri paling berilmu dan dia adalah orang yang mengajak orang kepada hidayah dan juga menganggap diri sebagai penjaga syariat bahwa wali Allah itu harus meninggalkan ittiba' kepada rasul. Harus meninggalkan mutaba'ah. Menurut Sebagian orang maka barang siapa yang mengikuti Rasul dia bukan wali Allah menurut mereka dan harus meninggalkan jihad maka barang siapa yang jihad bukan wali Allah dan harus meninggalkan iman dan takwa siapa yang memegang keimanan dan ketakwaan maka bukanlah golongan wali-wali Allah Ya Rabb kami hanya kepada Engkau kami memohon ampunan dan juga keselamatan Sungguhnya engkau maha mendengar doa kata beliau. Nah lihat bagaimana kecerdasan Syekh Muhammad bin Abdul Hab membawakan ayat-ayat yang bisa membedakan antara wali Allah dan wali syaitan yang berpenampilan wali Allah. Dibawakan ayat-ayat yang tak mungkin dilakukan oleh seorang yang bukan wali Allah. Mengikuti Rasul misalnya. Kalau ada orang jubahnya bagus, sorbannya bagus. Kemudian dia good looking, looking ya, good looking, ya. Tapi dia berbuat bid'ah, berbuat khurafat. Hatta dia seorang keturunan Nabi. Kalau dia tidak mengikuti Rasul maka dia bukan wali Allah. Hatta dia keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa keluarga Rasulullah yang masuk neraka? Abu Talib. Tidak usah bicara Abu Lahab ya. Abu Lahab itu sudah bejat gitu. Abu Talib yang begitu baik, begitu ramah, begitu kuat pembelaannya terhadap Rasulullah SAW. Kata Nabi, kalau bukan karena syafaatku, dia berada di kerak neraka. Tidak nah, ada kaitannya. Gadis keturunan dengan kewalian. Maka seorang selama dia melakukan hal-hal yang menyelisih ajaran Rasulullah SAW. Maka dia bukan wali Allah bukan wali Allah azza wajalla. Maka ayat ini kata para ulama disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, ayat ini adalah ayat imtihan. Ayat al-imtihan. Menurut sebagian ulama ayat ini adalah ayat imtihan. Maka orang-orang yang mengaku diri cinta kepada Rasulullah SAW atau mengakui cinta kepada Allah tapi masih berselisih dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka tidaklah mendapatkan kewalian. Fa'inal Fa wilayah biduni tiba. Mana kewalian tanpa mengikuti Rasul? Tidak ada. Tadi kita katakan yang masuk surga siapa? Wali Allah. Jadi antum dan saya ini boleh masuk surga kalau sudah jadi wali Allah. Kalau tidak jadi wali Allah tidak boleh masuk surga. Dan di antara yang disebutkan oleh ahli surga nanti di hari kiamat setelah mereka menempati surga, yaitu mereka bersyukur karena mengikuti para rasul. Mereka memuji Allah di surga karena mengikuti para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan kita bersyukur kepada Allah karena memiliki rasul terbaik, Sayyidul Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi Lihat bagaimana ungkapan penduduk surga. Ini saya sebutkan dulu penduduk surga ya. Karena yang masuk surga itu wali sahabat ini, Wali Allah. Kata Allah, وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ingat ya ucapan ini setelah sampai di surga karena di situ ada kata hidayah yang disambung dengan huruf li li hada alhamdulillahi ladhi hadana itu hadana hidayah kemudian disambung dengan huruf li berarti sudah sampai ke tujuan kalau disebut hadana ila hada berarti masih mengarah ke tujuan Barti ini sudah berada di mana? Di surga. Jadi ucapan itu sudah berada di mana? Di surga. Ya. Qul alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkit kita jalan sehingga sampai ke sini. Ke surga. Dan kita tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak berikan petunjuk kepada kita. Bagaimana bentuknya? Lanjutan ayat itu. Ini belum terpisah ayatnya. Masih dalam satu ayat. لَقَدَ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ Sungguh benar-benar telah datang kepada kami utusan-utusan Rabb kami bilhaq membawa kebenaran. Ini yang mereka lakukan sehingga mereka sampai ke surga karena mengikuti para Rasul dan umat Muhammad SAW tidak punya pilihan kecuali harus mengikuti Rasulullah SAW. Tidak ada lagi tawar menawar. Itu baru harga mati itu. Ya, itiba Rasul untuk ke surga itu baru dikatakan harga mati. Bahkan itu pemersatu seluruh manusia. Lihat sebaliknya, apa yang dikatakan penduduk neraka? Ketika mereka merasakan panasnya neraka waktu dibolak balikan wajah mereka di neraka. Tadi suratul Araf ayat 40-an lah cari sendiri nanti. Sekali-kali antum yang cari. Disebutkan dalam suratul Ahzab di lembaran terakhir. Ya, lembaran terakhir di suratul Ahzab. Di mana Allah katakan Inna Allah la'ana al-kafirina wa'adda lahum sa'ira. Khalidina fiha abada La yajiduna waliya Wala nasira Yawma tuqallabu wujuhuhum finnar Yaquluna ya laytana Ata'ana Allah wa ata'ana Rasulah Perhatikan kalimat penduduk neraka. Bandingkan dengan kalimat penduduk surga tadi. Kata Allah Azza wa Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir. Dan menyediakan bagi mereka azab yang menyala-nyala. Seira api yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya dan mereka tidak mendapatkan penolong dan tidak mendapatkan pelindung. Yauma tuqallabu wujuhuhum fi ketika pada hari ketika wajah mereka tuqallabu antum lihat air mendidih itu dibolak-balikkan seperti itu bahkan lebih dari itu ya tuqallabu itu wajahnya dibolak-balikkan dalam air yang mendidih النار, di dalam api neraka. Mereka mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Aduhai alangkah indahnya hidup andai kata kami taat kepada Allah ta dan kepada taat kepada roh, Rasul. Yang buat mereka masuk neraka gara-gara apa? Tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Lalu lanjutan ayat itu di ayat berikutnya Allah katakan Wa qalu rabbana inna wa Dan mereka mengatakan, Ya Rabb kami, dulu di dunia, kami taat kepada tokoh-tokoh agama kami dan para pembesar-pembesar kami. Mereka yang buat kami tersesat dari jalanmu. Tuh. Yang buat orang masuk neraka Meninggalkan Rasul. Kita semua yang hadir ini, tidak akan ditanya oleh Allah gara-gara menyelisihi Pak Lurah, saya tidak sebut Pak RT ya, Pak Lurah. Atau satu kampung atau sejuta, seribu juta manusia, pemeliharaan manusia. Kita tidak akan ditanya oleh Allah, gara-gara menyelesai mereka. Tapi kita ditanya, Mada kuntum ta'budun, ajabtumul mursali. Apa yang kalian sembah di dunia, dan bagaimana kalian menjawab seruan para Rasul. Lalu datang orang yang mengatakan, kalau mengikuti Rasul itu bukan wali Allah. Bayangkan tuh. Begitulah ungkapan orang-orang jahil. Seandainya orang-orang itu mengerti tentang perwalian, maka ayat ini jadi acuan utama. Kalau sholat masih bisa mereka tiru. Penampilan masih bisa ditiru. Jenggot masih. Beli obat pemanjang jenggot bisa. Kemudian jubah masih bisa. Seperti saya katakan Ustadz 250 ribu. Jubahnya 200, peci 50. Jadi Ustadz. Itu Bisa ditiru, tapi ayat ini tidak bisa ditiru kecuali orang-orang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani fidina seorang yang tidak mengikuti Rasulullah dia dusta mencintai Allah. Karena seorang penyair mengatakan kaedahnya begini, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sungguhnya orang yang mencintai pasti dia taat kepada yang dia cintai. Kalau cintanya ke atas. Kita kan mengaku cinta Allah nih. Untuk membuktikan cinta itu tidak perlu kita katakan ya Allah aku mencintaimu segala-galanya aku berikan kepadamu. Ditanya udah sholat? Belum. Mana cinta? Ya. Atau sholat seperti itu saya pengajarin seperti patok ayam mak ayam mak matok makanan. Itu tidak diperlukan. Yang diperlukan cinta dari bawah ke atas adalah mentaati beda cinta yang atas ke bawah. Cinta yang atas ke bawah menyayangi. Maka contoh dalam rumah tangga nih, kalau istri antum katakan suamiku sayang. Engkau bagaikan rembulan dalam kehidupanku. Aku mencintaimu lebih segala-galanya. Ditanya suaminya, "Sudah bikin kopi, sayang?" "Belum." Karena kewajiban dia bukan ungkapan itu, kewajiban dia mentah taati atau dari atas ke bawah suami mengatakan pada istrinya istriku sayang engkau yang aku cintai dari semua wanita engkau adalah pujaan hatiku ditanya oleh istrinya uang belanja mana tidak nah, ada dikasih uang belanja istrinya berarti cinta dari atas ke bawah menyayangi atau tanggung jawab itu contoh maka cinta seorang hamba kepada Allah dibuktikan dalam bentuk ke taatan Dan cinta inilah yang buat seorang itu tidak mau berbuat syirik. Cinta inilah yang buat seorang itu tidak mau berbuat bid'ah. Cinta itulah yang membuat seorang mau menanggung penderitaan demi mendapatkan ridha Allah. Dan cinta itu pula yang membuat seorang bisa memilih antara cinta kepada Allah dan meninggalkan cinta kepada dunia. Gara-gara cinta kepada Allah Subhanahu Taala. Cinta ini tidak bisa diukur dengan ungkapan para pujangga cinta. Mengatakan cintaku kepadamu setinggi gunung terlalu rendah dan sedalam lautan terlalu dangkal. Cinta seorang hamba kepada Tuhannya itu seperti lautan yang tak berpantai, panjangnya seperti sungai tak bermuara, dan dia tidak akan pernah hilang sampai ke surga nanti. Makanya cinta seorang hamba itu dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu karena mereka terlalu rindu sama Tuhannya disuruh pilih ini antara menikmati dunia atau pergi jihad mereka pergi jihad karena apa karena mau mengekspresikan cinta mereka kepada Allah kita hari ini hayalah sholat masih asik dia main apa mana cinta orang meninggalkan ibadah karena dia tidak cinta orang melakukan ibadah karena dia cinta tuh lihat bapak-bapak yang tua-tua itu -tua kenapa dia bisa ke masjid apa dia lebih kuat kakinya daripada kita? Enggak. Tapi karena ada rasa di hatinya, mereka bisa ke masjid. Ya. Itu menunjukkan bahwa kita butuh cinta itu. Cinta yang dibentuk dalam ketaa ketaatan, terutama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasan dari Allah, Allah akan mencintainya. Antum bayangkan kalau sudah dicintai Allah. Ya. Orang kalau sudah dicintai Allah, sudah tidak ada lagi yang diharapkan di dunia ini kecuali segera bertemu dengan Allah Azza Lihat bagaimana bahagiannya uh, bahagianya Ubay bin Kaab. Tahu Ubay bin Kaab? Ya orang yang paling bagus bacaan Qurannya di kalangan para sahabat di antara para sahabat yang bisa baca Quran, yang pandai baca Quran. Suatu hari Jibril datang menemui Rasulullah SAW. memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan lam yakunil ladzina kafaru kepada Ubay bin Ka'ab. Singkat cerita Rasulullah pun memanggil Ubay bin Ka'ab. Kemudian Rasulullah beritahukan tadi Jibril datang dan beritahukan kepadaku agar aku mengajarkan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru surah apa? Al Bayyinah. Ubay bin Ka'ab mengatakan begini. Asamani Allah Apakah waktu itu Allah menyebut nama saya? Kata Rasulullah, "Na'am." Iya, dia menyebut nama engkau. Maka dia nangis karena dia bahagia. Kenapa? Kalau sudah disebut oleh Allah nama, kira-kira orang apa itu? Orang sudah dicintai oleh Allah Karena disebutkan dalam hadis yang lain sahih Bukhari, Allah kalau sudah mencintai seorang, Allah akan sebutkan nama itu di hadapan Jibril. Dan menyampaikan kepada orang kepada Jibril, "Inni uhibbu fulanan fa ahbibhu. Aku mencintai fulan maka cintailah dia kata Allah kepada Jibril. Jibril. yunadi Jibril ahli sama. ya ahli sama, inna Allah fulan fahibbuh. Kemudian Jibril pun menyampaikan kabar itu kepada seluruh penduduk langit, Wahai sekalian penduduk langit, sesungguhnya Allah cinta pada fulan. Fulan sudah sebutkan nama tadi. Maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintainya dan di bumi dia diterima. Maka contoh orang yang sering disebut di langit namanya siapa? Dari kalangan tabi'in. Wais. Penduduk bumi, penduduk langit yang kakinya berjalan di bumi. Wais al-Qarni. Apa dia ahli fikih? Ahli hadis? Ahli tafsir? Kah. Dia ahli berbakti kepada orang tuanya dan itu perintah dari Allah. Itu wali Allah tuh, Wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka buktikan dalam bentuk ketaatan. Itulah cinta kepada Allah dan Allah akan balas dengan cinta pula. Dan cinta Allah tentunya jauh lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, ya wajib. Karena dia yang memberi kita, dia maha sempurna. Sekarang sebaliknya, dia mencintai kita yang kerdil, yang penuh dengan kesalahan ini. Ini hal yang sangat luar biasa. Betapa besarnya rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan ayat kedua. Dipanggil tadi wahai orang-orang beriman. Siapa di antara kalian yang murtad? Nah ayat kedua ini menyebutkan beberapa sifat wali Allah. Yaitu di antara mereka menyayangi kaum muslimin. Cara menyayanginya berbeda-beda. Makanya disebutkan Ibn Kathir rahimahullah. Dalam, di awal tafsir Ibn Kathir di surah. Di pembahasan ta'awud cara menghadapi orang bodoh yang memusuhi kita. Dan itu bentuk kasih sayang kita kepadanya. Gimana caranya? Kita balas keburukannya dengan cara yang lebih baik. Itu musuh dari orang-orang bodoh. Kalau musuh dari setan, jin, apa yang kita lakukan? Itu contoh cara menghadapi musuh dari manusia. Dan Allah juga menyebutkan bagaimana sifat wali Allah itu ketika mereka tawadu di hadapan orang bodoh. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan hauna. Hauna itu ditafsirkan oleh Ibn Abbas bi ta'atillah wa tawadu' lil khalqi. Mereka berjalan di bumi dengan mentaati Allah dan mereka tawadu kepada makhluk rendah hati kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bentuk kerendahan hati mereka jika orang-orang jahil mengatakan mereka balas dengan perkataan yang membawa keselamatan. Salama di sini bukan assalamualaikum bukan. Tapi dibalas dengan ucapan yang selamat dari dua hal. Selamat dari dosa dan kezaliman. Karena ketika orang jahil mengata-ngatai kita dan kita balas lagi, maka boleh jadi dosa kita lebih besar daripada orang jahil itu. Contoh nih, contoh. Antum yang berjenggot dikatain kambing. Wah, antum ini udah seperti kambing aja panjang jenggotnya. Iya kan? Lalu antum balas dengan hal yang lebih buruk. Daripada antum tidak berjenggot seperti babi. Misalnya begitu kan? Dan dosa kita lebih besar daripada orang tadi. Kenapa? Karena ibu kita tidak berjenggot, ya, kan? Istri kita tidak berjenggot, ya. Bapak kita mungkin tidak berjenggot di rumah dan akan menyebar kemana-mana. Maka orang wali-wali Allah itu dia berpikir panjang, pikirannya luas. Nah, kalau saya balas dengan keburukan yang sama ini, nanti dosa lebih banyak saya, ya. Makanya hindari membalas keburukan dengan keburukan. Kalau orang yang berilmu, yang mengatakan-ngatakan, dibantah dengan ilmu. Dengan cara yang santun. Itu menyikapi cara berkasih sayang kepada sesama. Ya, menyayangi kepada sesama. Menasehati. Ini sifat pertama. Yang ketua. Al -kafirin. Tegas kepada orang-orang kafir. Tegas kepada orang kafir itu. Bukan berarti antum waktu makan sahur lemparin ke rumah orang-orang kafir. Enggak. Tegas yang dimaksud. Lakum dinukum. Waliyadin. Kalau lagi berjihad, perang. Ya. Tidak ada kata, ini kayak keluarga saya ini. Jangan ditembak ya. Tidak bisa. Karena diri posisi orang kafir, dihabisi. Lagi perang, bukan lagi damai. Yang dimaksud pertama adalah tegas dalam keagamaan. Jangan lembek. Lembek kita ini ya. Begitu Natalan, nanti dibilang apa kata tetangga, Pak Ustadz gitu akhirnya selamat Natal juga. Begitu tahun baru, ndak enakan tahun baru juga. Beri gitu nyepi, nyepi juga. Yang biasanya rame-rame ke mall, sekarang nyepi sendiri di rumah. Kemudian hari Waisak, Waisak semua. Ya. Konghucu ikut semua. Ini tidak ada ketegasan namanya. Jadi ketegasan yang dimaksud adalah lakum dinukum Itu yang penting. Dan beberapa sikap lainnya yang diatur oleh syariat kita harus tegas kepada mereka. Kemudian yujahidu nafi sabillillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Jihad itu dua, jihad ilmu dan jihad senjata. Jihad ilmu dan jihad senjata. Dan inti dari semua itu kenapa mereka berani? La yakhafuna laumata lai Abu Talib kenapa nama masuk Islam? Takut dicela. Orang munafik kenapa munafik? Takut dicela takut diganggu oleh manusia. Nah wali Allah tidak, tidak peduli. Mau diganggu, menggak, mereka tetap berjalan di atas kebenaran. Maka oleh karena itu ikhwan fidin azakumullah, wali Allah itu yang penting dia sudah benar menjalankan syariat, walaupun tidak mentazkiah diri. Yang penting sudah benar, maka tidak peduli dengan ucapan orang. Contoh jenggot tadi, jenggot antum taruh di mana? Di sini, Mau orang bilang kambing ke, mau orang bilang apa terserah mereka. Yang jelas jenggot kita tempatnya benar nggak? Kalau jenggot kita di sini atau di sini baru kita resah gelisah tuh. Salah tempat jenggot. Untuk apa peduli kepada orang kalau sudah benar tempatnya? Ya, nggak peduli. Karena sifatnya wala ya khafuna laumata laim. Maka hamba Allah itu tidak takut kepada orang-orang yang mencela, tidak takut kepada orang-orang yang menghina mereka. Yang penting mereka menjalankan syariat. Saya sudah sebutkan sebelumnya, wali Allah itu ketika mendengar celaan orang, dia tidak peduli. Dan orang yang mencela itu, suatu hari dia akan bosan dengan celaannya. Ingat itu. Ingat ya, celaan apapun yang dinisbatkan oleh orang kepada wali Allah, pasti bosan orang yang mencela itu. Maka Nabi SAW disebut apa? Gila. Udah bosan dengan gila, syair. Bosan juga dengan syair, tukang sihir. Bosan dengan itu, membuat dongeng asatirul awalin. Udah bosan semuanya, mereka datangkan biduan. Biduan yang bernyanyi di Ka'bah, Rasulullah lagi baca Quran. Ini ada penyanyi, ini Rasulullah. Supaya apa? Supaya orang tertarik pada penyanyi dan tidak tertarik pada Rasulullah. Nah ini yang digabung kalau orang sekarang nada dalam dakwah antara cara orang musyrik dan cara rasul digabung sama dia iya kayaknya dia pahlawan kesiangan deh tidak tidak sanggup juga maka mereka gunakan fisik enggak enggak diganggu dulu kemudian ditawarin mau jadi raja enggak mau kekayaan enggak mau wanita enggak asal kau berhenti berdakwah rasulullah kata enggak kalau begitu uh, sudahlah engkau enggak usah sembah tuhan kami Kan tawaran pertama mereka kamu sembah Tuhan kami tahun ini, tahun depan kami sembah Tuhan. Nabi tidak mau. Udah tidak usah itu. Cukup kau usap berhala, berhala kami kau usap. Nanti akan, kami akan menyembah Tuhan. Kata Nabi tidak mau. Turunlah ayat lakum dinukum waliyati. Itu hebatnya. Itu yang kita contoh. Eh, kita baru dengar bisik-bisik tetangga aja usah takut kita. Ini kayaknya kita terpengaruh dengan nyanyian bisik-bisik tetangga deh. Tidak nah, takut. Ya. Dan kita jalankan kebenaran ini. Seperti Allah sifati sebagai walinya. Dan ini juga menentukan. Menentukan akan kewalian. Dan menentukan akan keistiqomahan. Kemudian selanjutnya Allah sebutkan sifat mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Iman itu ikhwan dibangun di atas ilmu. Makanya disebutkan oleh Ibnu Hajar al Asqalani. Siapa wali Allah kata beliau Al-alimu billah Orang yang alim tentang agama Allah Itu wali Allah Dan wali Allah itu bertingkat-tingkat Ada dua tingkat yang paling masyhur Disebutkan dalam hadis Ada dua derajat Derajat pertama muktasid Kedua sabikum bil khairat Disebutkan dalam hadis Qudsi. Uh, kata Allah Man adali waliyan faqada azantuhu bil harbi barang siapa yang memusuhi wali-ku ku umumkan perang dengannya lalu Allah sebutkan tingkatan muktasid dulu wa mataqarraba wa mataqarraba ilayya 'abdu 'abdi bi syai'n uhibbu ilayya mimma aftaradtu 'alayhi tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku sukai melebihi sukaku kepada kewajiban yang dia jalankan jadi wali Allah tingkatan muktasid itu mereka rajin menjalankan yang sunnah. Kata saya Sa'di Sa rahimahullah. Baik, eh, afwan. Mereka rajin menjalankan kewajiban. Termasuk meninggalkan yang ha? yang haram. Tapi mereka tidak sedikit meninggalkan yang sunnah. Maka disebut muktasid. Sehari kiamat nanti mereka dihisap. Hanya disuruh bertanggung jawab atas dosanya. Benarkah kau melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini? Dia katakan ayah ya Kemudian Allah tutup, waktu itu Allah tutupkan, tutup mata manusia, artinya tidak dilihat oleh orang. Kejadian hisab itu, yang akhirnya Allah ampuni dia dan Allah masukkan dia ke surga. Dan diberi kitab dengan tangan kanan. Kalau di dunia disebut muktasid, di akhirat ashabul yamin. Ini tingkatan orang-orang yang rajin menjalankan kewajiban, meninggalkan yang haram, tapi tidak sedikit yang sunnah mereka tinggalkan. Tidak sedikit juga yang makruh mereka lalui. Ya, تطبع الهساب التنقاطة التي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه Kata Allah selanjutnya dan senantiasa hambaku melakukan perkara-perkara sunnah. Ini tingkatan yang tertinggi. Wajib dan sunnah mereka jalankan. Kalimat walayazalu istiqomah. Istiqomah jalankan yang sun, sunnah. Sampai aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya. Aku akan membimbing pendengaran untuk mendengar. Aku membimbing matanya untuk melihat. Aku membimbing tangannya untuk memegang, aku membimbing kakinya untuk melangkah. Lanjutan dari hadis itu: hambaku tidak suka kematian. Wali Allah itu tidak suka kemati, kematian, dan aku pun tidak suka hambaku mendapatkan apa yang dia tidak sukai, tapi masalah ajal sudah ditetapkan. Jadi, Allah tahu wali-wali tidak suka mati. Ada yang suka mati di sini, ada kapan wali Allah suka mati ketika sudah lihat sakratul maut. Sudah melewati sakratul maut. Maka saat itu dia segera keluar ruhnya dari tubuhnya. Ya, di saat itulah dia yatamannil maut. Mengharapkan ma, mati. Karena dia sudah melihat rahma, malaikat rahmah, Malaikat rahma. Kalau sakratul maut, sebelum sakratul maut atau saat sakratul maut. Masih belum mengharapkan mati. Tapi begitu turun malaikat rahmah, Turun malaikatul maut memberi kabar gembira. Dia ingin mati cepat baru di situ dia ingin mati Jadi sifat wali Allah itu bukan berarti Ini mau mati enggak? Enggak. Berarti ente bukan wali Allah, bukan begitu. Ya. Karena akhir hadis itu ada ujungnya. Itu wali Allah itu tidak suka mati. Karena memang kenyataannya kalau wali Allah semua mati habis tidak ada yang berguna di dunia ini. Ya, tinggal bencong gitu kan. Tinggal LGBT, Ya tinggal cabai-cabean, terong-terongan, tomat-tomatan terserah deh. Maka wali Allah itu berguna hidupnya di dunia. Maka tidak boleh dia minta mati. Orang beriman tidak boleh minta mati. Tidak boleh. Dilarang. Kecuali dia hidup di tengah-tengah fitnah. Karena takut hilang agamanya. Dia berdoa. Jika kematian itu baik bagiku. Maka matikan aku. Jika kematian itu tidak baik bagiku. Maka hidupkan aku. Dan seterusnya. Nah, ini mengenai sifat wali Allah itu. Berarti wali Allah tingkatannya dua. Muktesid, julukan di dunia. Ashabul As yamin, julukan di akhirat. Prosesnya tetap dihisap. Tapi hisaban yasira. Hisap yang mudah. Bagaimana bentuknya? Allah datangkan dia dan ditanya. tazamba kada wa keda. Seperti dalam sahih Bukhari. Benar gak kau lakukan dosa ini dan itu? Kata dia, "Ya Rabbina. Sampai dia mengira bahwa dirinya akan dilemparkan neraka. Allah katakan ayya abdi wa halakal dulu dunia dosamu kututupi sekarang aku ampuni dosamu maka di dunia ini enggak usah kita umbar dosa enggak usah diceritakan juga atau enggak usah nanya kepada pasangan kita itu mantan kamu ya dulu enggak perlu atau mantan kita, atau istri kita nanya ke kita abang mantannya banyaknya tidak perlu lihat aja wajah yang ganteng ini, berarti perlu perlu ditakuti, ya itu sudah tidak boleh ditanyakan karena itu rahasia yang sudah Allah tutup dan nanti ditanya rahasia itu, itu dosa yang dihisap dengan hisap yang muda. Adapun orang-orang di bawah mereka, li nafsi walaupun muslim, dihisap ditanya dari mana hartamu kemana kau belanjakan. Umurmu kau apakan, ilmu kau amalkan atau tidak Itu kalau sudah bertanya begitu Berarti di bawah dua derajat tadi Yang paling tinggi tidak dihisap Tidak diadab Di dunia disebut asabikun as Di akhirat juga sabikun Wasabikun asabikun kan Dua kali Allah sebut tuh. Sabikun pertama karena mereka segera melakukan kebaikan di dunia Sabikun kedua karena mereka Mendapatkan Kebaikan itu segera mungkin Nanti di akhirat maka mereka melewati sirat, melewati hisab dengan mudah. Sirat seperti kilatan petir, mereka lewati. Cepat mereka. Dan mereka mendapatkan surga tertinggi. Bidadarinya juga beda. Bidadari mereka beda. Disebut hurun in. Hurun in. Itu matanya jeli. Matanya cantik. Tuh lihat bidadari itu. Nunduk menoleh sedikit. Lihat lagi nambah cantiknya. Semakin hari antum melihatnya semakin cantik. Beda dengan wanita dunia. 50 tahun umur, 60 tahun sudah apa? Tebal dengan pupuk. <laughs> Bedak. Karena udah keriput semua. Sama dengan kita juga. bapak-bapak ini mulai keriput nih. <laughs> itu di dunia. Di ahsana enggak. Itu hurun in. Itu beda dari tercantik. Selain didapatkan oleh sabikun ya sabikun. Didapatkan juga oleh orang yang dia tertarik untuk berzina, bukan tertarik ya, tertarik untuk berzina, tapi dia berhenti karena takut kepada Allah. Nanti dia akan disuruh memilih bidadari itu di antara surga Firdaus dan Jannah Aden Di situ ada hurun in juga. Dan termasuk juga hurun in itu didapat oleh orang yang dibuat marah, dan dia bisa marah, tapi dia tidak marah karena apa? Dia tahan diri. Gitu. Ini menunjukkan bahwa hurun ini itu bidadari tercantik. Bukan berarti yang lainnya tidak cantik. Tetap cantik. Tenang aja. Ya, itu untuk wali-wali Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling tinggi yang diharapkan oleh wali Allah itu apa? Melihat wajah Rabb mereka. Sujud, ruku, berdoa, berzikir, beristighfar. Pernah lihat Allah enggak? Enggak pernah. Tapi begitu sampai di sana, ketemu juga dengan Allah yang kita sujud dan ruku di hadapannya. Semoga kita semua diberikan karunia itu dan kita mohon supaya kita jadikan walinya di dunia dan di akhirat dan semoga kita dijauhkan dari segala kesesatan dan penyimpangan saya kira cukup karena waktu udah jam 9 lewat 5 kita korupsi 5 menit ya. mau tanya? Ya, itu mau tanya nih. Ya. silakan. karena orang yang beriman itu ada yang tidak bertakwa betul pertanyaan bagus tuh ditekatkan ditekankan takwa karena orang beriman itu ada yang tidak bertakwa. Orang beriman itu tiga golongannya. Disebutkan dalam surat Fatir ayat 30-an. Summa awrasnal kitab alladhina min ibadina faminhum zalimu li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabikum bi Lihat surat Fatir ayat 32. Kata Allah, Kemudian kami wariskan kitab itu Al-Quran. Kepada orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Orang yang dipilih dari hamba-hamba kami ini orang Muslim. Muslim itu ada tiga. Di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Orang beriman. Tapi tidak bertakwa kepada Allah. Di antara mereka ada yang muktasid. Kata tadi sudah saya jelaskan. Di antara mereka ada yang sahabikum bil khairat biiznillah. Itu yang tidak dihisap, tidak diadab. Makanya ditekankan ketakwaan. Takwa dengan iman itu seperti bahtera membutuhkan pelita dan penguat di saat dihantam oleh gelombang. Antum bahwa bahtera di lautan. Ya sekarang kita berada di lautan fitnah Fitnah subah dan syahwat. Dan kita sekarang sedang berada di atas lautan kehidupan. Ibnu Ibnu uh, Al Imam Nawawi mengart, me, mengibaratkan dunia ini seperti lujatan Lujatan itu samudra. Safinah kita apa? Amal. Untuk memperkuat amal itu dua. Ilmu dan takwa. Ilmu sebagai pelita. Agar kita bisa melihat jalan. Dan takwa penguat daripada bahtera tadi. Ilmu tanpa takwa. Maka dia akan menjadi fajir pemiliknya. Takwa tanpa ilmu. Maka dia akan tersesat. Karena tidak ada pelita. Maka dua-duanya berjalan. Kalau dikatakan iman berarti berbicara tentang ilmu. Kalau berbicara iman berbicara tentang ha? tentang ilmu. Karena dunia ini yang kita butuhkan adalah Itu dunia. Kalau dalam kubur ainul yaqin. Kalau masuk surga atau neraka hakul yaqin. Maka oleh karena itu ditekankan takwa juga. Maka dipanggil dalam surah Al-Imran, ya amanu Lanjutannya, <tukati> yang dipanggil orang beriman loh. Disuruh bertakwa lagi. Ya. Maka takwa itu sangat penting. Sekarang anak mau tanya. Orang-orang yang main judi di Ramadan. Adu ayam tuh beriman gak ada Tuhan? Tapi mereka bertakwa gak? Enggak. Itu dia. Atau pelaku bid'ah misalnya. Mereka beriman gak kepada Allah? Beriman. Tapi apa mereka bertakwa? Enggak. Karena bid'ah mereka menunjukkan mereka tidak bertakwa kepada Allah. Makanya disebutkan oleh Ibnu Uyainah orang alim itu tiga. Karena sudah sebutkan kalau salah. Yang pertama orang yang mengenal Allah, takut kepada Allah, tapi dia tidak mengerti cara mendekatkan diri kepada Allah. Ini biasanya berbuat bid'ah, berbuat hurufat, karena tidak mengerti syariat. Ini kealimannya kurang, kata Ibnu Uyainah. Yang kedua, orang yang alim, dia mengenal Allah, mengerti syariat Allah dan takut kepada Allah. Inilah alladzina amanu yattaqun tadi. Kemudian yang ketiga, orang yang tahu tentang syariat Allah, mengenal Allah juga tapi tidak takut kepada Allah. Ini penjahat dalam agama. Dan Ibnu Uyainah menukil ini dari perkataan salaf. Kila kata beliau. Kila berarti beliau menukil dari sebelumnya di kalangan para tabi'in atau kibar tabi'in. Jelas, maka kita yang beriman harus bertakwa, ya, dan kedua dua harus sejalan. Dan sekarang kita betul-betul butuh pada takwa. Butuh, kenapa? Karena maksiat sekarang tidak kita cari. Kita dicari maksiat. Dicari, maksiat. Ya, apalagi antum-antum yang ganteng-ganteng pakai mobil bagus, motor bagus, ya kita yang setengah ganteng aja. Uh, gitu kan. ganti Subhanallah, itu ujian buat kita. Ujian. Maka kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita ketakwaan. Kan ada doanya itu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha, anta khairu min anta waliyha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan kepada jiwaku ketakwaannya, sucikan dia karena Engkau yang mensucikannya dan Engkaulah pelindung dan penolong. Semoga Allah memberikan kita ketakwaan itu. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika. Shadu an la ilaha ila anta subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.